belum. Jadi tiap naik satu level itu kalian bisa naikin effort value kalian ya. Oke, cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang rajin menabungannya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di server global ya. Oke, nah di video kali ini aku akhirnya udah level 111 ya. Kemarin udah dari kemarin sih sebenarnya. Oke, tapi nah di sini kita bakalan nge-push CP, cuy. Ya di sini aku udah masuk ranking 4 ya. Nah, untuk nyalip si Rimuru ini itu CP kita harus 7 juta. Harus 7 juta ya sekitaran itu. Gimana caranya nambah 200 ribu CP dalam satu hari? Wah, itu sulit sih. Oke, tapi di sini kita coba ya. Kita pakai effort value dulu, kita naikin. Oke, karena kita udah naik satu level, jadi kita bisa naik lagi, cok. Di sini karena Mega Ray, kita pakai advance aja ya langsung ya, karena ini Mega Ray. Kita naikin aja CP Mega Ray-nya. Naiknya nggak begitu signifikan ya ternyata ya. Aku kira bakalan naiknya gede banget, ternyata nggak begitu gede, cok. Nice, max semua. Oke, udah ya, udah max semua. Ternyata naiknya kecil banget. Sekarang si PG atau Marsha dulu. Marsha dulu deh ya. Marsha dulu kita naikin, cok. Oke, ini masih pakai yang advance ya. Kita masih pakai yang advance. Langsung berapa kali? 200 kali. Oke, tinggal dikit. Oke, tinggal dikit. Itu tinggal berapa sih? Oh, masih lumayan banyak. Oke, max semua. Oke, udah. Sekarang si PG-nya kita naikin juga. Kita langsung 141. Oke, 60. 30 lagi, 30. 30. Oke, nice, max semua. Terus Dialga, oke lah Dialga nggak apa-apa lah ya. Dialga kalau nanti misalkan di reset ya udah ya. Nanti kayaknya dia Dialga bisa dipindah ke si Diancie deh. Tapi nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga nanti bisa atau enggak, kita lihat aja nanti lah ya. Soalnya trinketnya sama, cok ya. Kalau trinketnya memang sama ya. Ice Steel sama Rock. Dikit lagi nih, dikit lagi nih. Nice, udah ya. Nice, udah limit. Ini nice, kita naikin 189 langsung nih. Save. Oh, masih belum. Jadi tiap naik satu level itu kalian bisa naikin effort value kalian ya. Ya udah. Giratina, Celebi Giratina boleh deh ya. Giratina boleh kita break truk. Oke, langsung kita 300 kan aja ya. Cuman kurang dikit banget itu. Cuman kurang 2 poin loh. Oke, nice, maksimal semua udah. Oke, kita coba lihat CP kita jadinya berapa. Cuma nambah sekitar 14.000, cok. Cuma nambahnya sekitar 14.000. Aku kira nambahnya bakalan sebanyak itu gitu ya. Ternyata enggak, cok. Kayaknya masih tetap jauh ya. Masih kurang sekitar 100 ribuan nih. 100 ribu lagi biar aku bisa naik ranking 3. Tapi ya sesulit itu ya. Sesulit itu. Kayaknya Rimuru pun juga udah siap ini deh. Siap Mega Diancie-nya gitu, cok. Bentar, kita coba lihat ya dia, kita coba lihat ya.
Bentar, kita coba lihat friend Rimuru. Lah, wait. Di ranking aja ya Rimuru. Wait, kita lihat detail. Lah, enggak ini dong dia. Nih, kayak sebenarnya bisa kita lihat di arena sih. Di arena Rimuru tuh, nah ini ya ranking 3. Dia pakainya Primal Cardo, tapi aku enggak tahu gitu. Dia punya Diancie atau enggak gitu, Cok ya. Diancie-nya tuh masuk atau enggak gitu. Oke, nanti kita coba ya. Maaf ada tamu. Oke, nanti kita lihat aja dia bakalan buat atau enggak. Sekarang kita fokus lagi ke naikin CP ya. Kita fokus lagi ke naikin CP. Pakai apa lagi ya? Nanti Diancie jelas ini bakalan aku naikin, tapi masih nanti ya. Kita naikinnya nanti nih. Oh, Diancie udah bisa Marvel. Ternyata Diancie-ku udah bisa Marvel, coy. Diancie-ku sudah bisa Marvel. Nah, ini skillnya harus kita naikin juga, Cok. Siap-siap ya. Tuh, skillku tuh hampir habis, Cok. Oke, habis ya skillku ya. Oke, nah ini juga belum maksimal nih punya si Diancie nih. Ini harus segera di maksimalkan. Oke, udah ya. Udah maksimal semua. Ini tapi nggak naikin CP juga ya itu. Yang naikin CP ya cuman ini doang nih. Kita enhance. Oh, udah nggak ada lagi, Cok. Udah nggak ada lagi yang bisa untuk naikin CP lagi. Mungkin apa ya, Z move doang gitu yang bisa naikin CP. Udah, CP ku mentok, Cok, di segitu ya. CP ku mentok di segitu. Oke, mimic challenge akhirnya udah kelar ya. Harusnya kita bisa. Oh, kita bisa naikin dari ini, coy. Kita bisa naikin di mana namanya, Strange Meteorite. Nah, ini bisa kita. Nice. Aduh, udah cuman bisa satu kali doang. Udah cuman bisa satu kali doang, Jo. Cuman bisa satu kali doang, nggak nambahin CP banyak banget lagi, cuman nambahin CP yang sedikit banget itu. Dikit banget. Oke lah, udah mentok itu, Jo, nggak bisa dinaikin apa-apanya lagi. Ntar ini kita ambil, nice banget, kita dapat S plus. Ini buat tabungan besok ya. Buat tabungan besok. Ini langsung kita ambil aja deh. Nanti malam aja yang kita reset. Oke, udah ya. Udah nggak bisa naikin lagi. 111. Nah, ini sekarang bisa sampai 114 ya. Kita bisa sampai 114, tapi kayaknya masih belum ada yang nyampe ke 114 nih. Bahkan kayak yang Sultan-Sultan itu masih 111 biasanya ya. Orang-orang pada masih 111. Mungkin si Adrian udah 112, tapi belum ada yang bisa nyampe 114 secepat itu ya. Oke, udah sekarang kita coba melawan siapa ya? Rimuru deh ya. Kita coba lawan si Rimuru ini, tapi semoga Rimuru nggak punya Diancie dan nggak bikin ya. Semoga dia nggak bikin itu. Kalau dia bikin Mega Diancie juga, nggak tahu lagi deh aku bisa naik ke peringkat 4 atau enggak gitu. Siap-siap Mega Diancie. Oke, nanti kalau misalkan Mega Diancie rilis, siapa yang bakalan aku reset ya? Aku bingung juga, Cok. Jadi yang mau aku reset kalau misalkan Mega Diancie rilis itu antara Celebi atau si Dialga. Aku masih belum tahu. Dialga kayak masih tetap kepake gitu di menurutku ya. Dialga masih tetap kepake. Kalau si Celebi itu ya kepake juga sih sebenarnya. Atau enggak, si Dialga itu yang aku reset, tapi Celebinya bintang 8. Tapi kayak percuma gak sih Celebi bintang 8 kayak buat apa? Mending Celebi nanti bintang 11 sekalian gitu. Tapi nanti dari star transfer gitu. Kalau misalkan besok itu star transfer udah rilis ya. Semoga, aku berharapnya rilis itu besok pas pas event ya.
entah tanggal Oktober lah ya, Oktober itu start transfer rilis berharapnya, tapi ya nggak tahu lah, nanti kayaknya nggak bisa. Oke, ini tetap masih nggak bisa cuy, aku lawan tim water ya, masih nggak bisa lawan tim water, walaupun bisa ngekill DPS-nya, aku nggak, tetap nggak bisa ngekill si Primal Kyogre-nya. Pokemonku mati semua, jadi emang butuh Mega Diancie. Semoga nanti bakalan se-OP itu ya. Kalau misalkan nanti bang, kalau misalkan Mega Diancie nggak se-OP itu gimana bang? Ya udah ya, terima aja nasib cok. Sambil menunggu yang lainnya, nanti kan masih banyak tuh ya. Masih banyak yang belum rilis sama Zenta, Shiny Mega Galade masih ada kan ya. Mew Origin, nanti kalau misalkan masih nggak kuat untuk ngeteng Primal Kyogre, masih ada Mew Origin. Oke, aku cukupin dulu sampai sini cuy. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game gue seperti, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you next video. Salam Mombos Gaming. Bye.